Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Fil bidayah hayya ala syukrillahi azza wa jalla alladhi qad a'ta'ana fursatan dzaliatan hatta nafira ala al-ijtima'i fi hadzal makani al-mubarak. Salatullahi wa salamuhu ala nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi qad akhrajan nas min zulumatil jahli ila nuril ilmi. Sobat Al-Hawas yang dirahmati oleh Allah, kali ini Al-Fakir akan memberikan tausiah singkat tentang belajar jujur dalam memantau puasa. Jujur adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjadi orang yang jujur agar kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar." Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini senantiasa menyapa kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa bertutur baik dan santun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 117 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur." Quran surat At-Taubah ayat 117. Perintah takwa pada ayat kedua ini sekaligus perintah untuk menjadi orang yang jujur sehingga selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka sesungguhnya dua ayat ini mengisyaratkan kita agar bertakwa dan senantiasa menjadi orang baik dalam ucapan dan jujur dalam perbuatannya. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur juga kepada Allah yang maha segalanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Ibadah puasa adalah ibadah khusus yang dilakukan pada waktu khusus dan dilakukan dengan orang khusus. Kekhususan ini menunjukkan pada ayat Al-Quran yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat tanda-tanda Ramadan, maka berpuasalah kalian. Sobat Al-Hawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam konteks puasa adalah ketika seseorang menentukan awal datangnya bulan Ramadan. Hendaklah ia jujur dan harus bersyahadat dan saksikan atas kebenarannya. Begitu juga kejujuran dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka." Begitu mulianya bulan Ramadan, dan orang yang jujur senantiasa akan berkata marhaban ya Ramadan. Kejujuran dalam bulan Ramadan juga dilaksanakan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan menahan lapar, dahaga, dan tanpa adanya dusta balik pada diri. Ibadah Ramadan yang dilaksanakan dalam waktu sehari penuh, maka banyak potensi bagi setiap orang untuk tidak jujur, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawasinya dalam berpuasa. Kejujuran selain pada diri sendiri, juga kepada Allah dan pada sesama manusia. Karena manusia diciptakan sebagai manusia yang bermasyarakat dan diberikan kemuliaan yang berbeda-beda. Sehingga kemaslahatan adalah kunci dari kemuliaan manusia. Jujur dalam konteks Ramadan adalah menjaga segala aktivitas kita khususnya selama berpuasa. Kejujuran akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawakan kita kepada surganya Allah SWT. Orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah berarti ia jujur dalam mengabdikan diri kepada Allah. Sehingga dikatakan sebagai orang yang mukhlisun. Ibadah puasa yang dilakukan secara jujur, Allah akan senantiasa menjadikannya sebagai hamba yang bertakwa. Semoga dengan kejujuran dan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Sobat Al-Hawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian tausiah singkat dari Al-Fakir. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.